jelasin karena ya Allah. Aku sih ya, orang berdua aja kayak sendiri sini. Aku mim. Aku tahu apa apa. Berantem lo lo lo. Berantem lo lo. Yang lain nggak ada gitu ya, cuma dia doang ya. Iya, cuma dia doang yang suka ini mau deket-deket nyampil apa. Yang lain nggak pernah. Ngapain sih, uang yang calon kamu? Iya, anak muda apa begitu? Orang mah, ayo yang orang pria pulang. Berapa banyak cuci piring lu sih? Banyak ya, udah cuci piring yang terutama ini profesor kasih lu. Jangan banyak orang di sini bantuin. Dia kan pulang sama dia. Dia kan datang sampai sore baru pulang. Nah lu gak suruh dia? Iya, tapi kemarin masih iya. Iya, dia sampai sore baru pulang. Ini sih pemain di sini punya ini. Pemain lari yang siwa. Ini nasi goreng 31. Tapi mau ada KI juga tuh ya, nasi goreng. Hah? Iya. Nasi goreng. Nasi goreng 31 sebelum pajak, sudah pajak 35. Pajaknya sudah selesai. Iya. Aku suruh dia jualan nasi sama nasi goreng. Aku suruh dia jualan di situ. Jeko dan Jakinten. Janji gitu ya. Hah? Janji gitu. Berapa tuh dia? Dia datang. Jam berapa? Si Memeng, besok ke mobil jam berapa datang? Lu jangan. Jam 8 lah, kayak biasa. Hah? Kayak biasa jam 8 dia. Lu jangan siang-siang. Dia jangan makannya jam malam. Lu jangan malam-malam pulang. Suruh dia tidur. Masa? Kalau belum dibuka ya? Belum dibuka, cuma gak ditaruh di kulkas ya. Yang dia bawa dari Singapura. Dia dibawa-bawa. Halo, iya. Ada dua apa satu kali? Itu kritik lo katanya. Udah dibuka, lo gak taruh di kulkas. Pada halo tuh, belum, belum dibuka. Oh, belum dibuka? Halo ya, juga. Gak ada makan. Makanya lo lupa mulu. Makan lupa mulu, kebanyakan makanan sih lo. Tinggal dua atau tinggal satu tuh? Masukin berapa tuh? Sekarang buat itu biasa grab cepet. Ya cuma minggu ini loh, kan? Ya minggu boy. Enggak lah, gila. Kenapa kak kamu rumah ada aku ini? Ada perempuan aku ini? Ya kan telepon-teleponan udah. Ya makan beda apa ya kalau makan tamu makan makan begini mah jangan dua kali ya terbentos. Tapi udah punya masih satu uang tuh apa dua perempuan deh ya udah thank you untuk tadi ya semua.
semua dagangan biar laris, biar bakso, biar apapun makanan biar laris. Besok. Jadi orang kerja jam berapa? Lu mesti ngomong, mesti mimin biar gue bisa bangun. Lu ada kantong hitam ya? Ada sendal, ada clip, itu apa? Apa tuh? Selfie banyak ya mas. Ini kantong hitam ada nih di rumah sini. Jadi aku ikut kok? Enggak. Kenapa ngomong gitu? Pokoknya malam minggu tidur. Oh, hari ini lagi ya? Ada panggungan gue. Hah? Lu ke kapan? Kasih tenda. Siapa? Itu, kita ngomong kita main, gak bisa habis. Hah? Ini hari, kamu lihat siapa? Yang jaga. Lupa. Gak kelihatan. Lupa. Yang dekat itu ya, tahun. Oh, yang tahunnya. Dikasih itu. Tenda. Oh ya. Besok tuh emangnya ada pesanan lagi, kalau bakso goreng itu. Oh, jangan siang-siang, Ming. Biar aku, kalau aku mau berangkat, aku bangunin kamu tuh, kamu mesti duduk udah. Yang gitu. Gak bisa lo mau. Apa? Gak bisa besok mau libur. Apaan lo? Itu ngapain ngasih handphone? Yang pesan nasi goreng. Pesan bakso goreng. No. Itu kunci bawah tuh. Ini apa gak mau ikut? Kenapa gak mau ikut? Nyambi temen mas. Masih, ada. Jangan lupa bawa. Lagi baju cek. Wes jadi aku full seharian. Gak ada yang baju nih hari ini. Selamat datang lagi di channel Cinta. Ya, pada hari ini
aku membuat video lagi seperti dengan niatnya kita membuat hiburan gitu ya. Si G minor. Abang-abang G minor ngapain di situ? Enggak tahu apanya. Ngapain? Oh, si Pomen. Dia mau ngapain, guys? Si Pomen mau ngapain, guys? Ngapain lu, men? Kancing enggak ada orang-orang, ada orang di sana. Ada orang. Ada. Punya kancing enggak? Enggak ada. Enggak. Udah lah. Dibuka. Ada. Ada orang ini memang ke sana. Iya. COD, guys. Lagi COD dulu lah. COD sama bapak sendiri. Bisa begitu. Selang-seling, selang-seling kadang-kadang ya. Selang-seling lagi jalan ya kan, ya, tiba-tiba dia. Ya kan? Apa ini? Anton ya kan. Kayak si Anton dah. Ayo maju maju maju. Maju tak gentar. Gue mau punya Sinci ini mah. Anton Anton. Mirip soalnya. Nah, ini mobilnya si Om nih. Aku bingung tuh. Mana nih si Om nih? Enggak pernah nampak ya, guys ya. Mingguan kali. Mal mingguan ya, guys, si Om masih tanda. Jadi harap maklum aja, guys. Yang gue bingung bapakku datang ke rumahnya sendiri loh. Bisa-bisa dia enggak pegang kunci buat masuk ke rumahnya sendiri. Binun, aku binun asli. Jalan sendirian aja kok pakai mobil gitu loh. Ngapain kali ya? Kayak kebanyakan kerjaan kalau bilang. Ya ini kan tetangga gua. Tetangga gua sendiri nih. Lain ini abang-abang yang tukang ini kan. Odong-odong. Bingung abangnya, guys. Lah kenapa ini mobil berdua katanya? Ini aku mundur aja deh. Biar dia bisa lewat, guys. Tuh. Abang-abang tukang odong-odong ini. Tuh. Kenal dia sama aku, guys. Mana katanya mana? Mana apa? Kayak orang binun bang emang. Ntar keluar. Orang gua dipukul. Ketok-ketok aja tadi gua panggil cincin nih, ada yang keluar. Ntar keluar nih, tadi udah telepon. Nah. Ya, Alan. Gila, beli barang 40.000 nih, Alan. Terus gua ini si charge-nya udah enggak, dia udah canteng itu berarti kata tadi gua telepon Shopee bisa telepon ya. Bisa. Oke, aja ada enggak bisa. Aplikasinya kan. Dia kayak BCA canggih juga ya. Canggih. Dia bilang emang bapak mau aman sih, bisa gimana orangnya jual barang bisa gak gue bilang. Iyalah makanya lu lagi lu main Semarang aja beli lagian kan kayak orang aneh beli di toko Jaya Motor ini kan Amalia Amalekoksi Collection. Gue bingung kok nama tokonya kayak toko baju collection. Kan yang tarik tunai kali ya. Yang tarik tunai mungkin jalannya gitu kali ya. Iya kalau gue udah seminggu lebih sih. Iya datang barangnya sih yang toko Jaya Motor dulu itu kan pas udah 2 hari baru toko si Amalia, tapi Amalia ini emang udah seminggu juga. Kalau yang itu mungkin udah 9 hari kalau toko Jaya, tapi Jaya punya bisa pakai. Ya orang bukan ininya lu beli kan sama dia. Tapi kan sama dia buat banter buat 3. Ya itu kan nulis mah bisa aja tinggal nulis. Bisa dipertanggungjawabkan enggak dengan ratingnya? Gua enggak ngebaca, gua pikirin Shopee kan bagus tokonya.
Ya sama aja kayak Tokopedia, sama kayak Lazada. Tokopedia tambur enggak bisa juga yang gue beli apa tirot-tirot. Gue kasih Kobudi tukar tambah sama ongkos. Ongkos. Harga cepet rugi gue itu, gue rugi 140 lebih. Iya. Ini udah di itu belum? Ntar dia keluar, lu tenang aja. Mau lu ntar uang mobil jadi. Lu kan kenal sama si Tante Bagan. Tante, kabar dulu ya. Enggak. Lu kan kenal lu. Iya. Udah. Mau lah dia. Lu bayar berapa tadi, men? 150.000. Bego. No, barang lagi gue cepet lebih. Ya salah sendiri, itu resiko lah. Namanya orang belanja. Salah beli barang ya udahlah. Gimana lagi lu? Lu proses lah. Hah? Lu proses itu. Apa? Dikembaliin. Lu proses. Bisa kalau udah gitu bisa sih kira-kira. Udah enggak bisa. Hah? Bisa nanti dibalikin ke saldo lu lagi. Duitnya enggak bisa tarik. Shopee saldo sih. Doang. Nanti kalau dari kalo saldo balikin tuh barang dia. Lu ya lu balikin juga lah, masa lu enggak balikin orang lu. Resinya. Enggak, itu bikin resi baru. Ngerti enggak? Alamat-alamat dia, minta alamat dia di mana. Resi baru suruh dikembaliin. Oh, cuman kata si pihak Shopee-nya tunggu penjual yang ngechat kita. Oh, enggak bisa bilang orangnya udah ngeblokir saya. Lu blokir susah saya. Emang penjual bisa ngeblokir kita? Bisa lah. Oh, dan pembelinya ngomong enggak pantas nih misalkan. Tapi gua chat sih tadi dia bisa, cuman conteng baru conteng satu. Ya udah. Emang conteng satu emang. Memang centang satu. Enggak ada yang centang dua emang. Enggak ada lah. Ye, ngaco. Beda lah. Oh, nanti yang lo tapi kita foto enggak bisa, Cok. Enggak bisa lah. Oh, diterimanya mau udah pada tanggal Rabu, tanggal 28. Ya salah lu juga, ngapain lu terima? Harusnya lu pasang dulu lah. Ya, gua belum tulis gua pasang pesanan. Belum. Oh, kemarin gua pikir sama kan. Ya kalau belum ya udah enggak apa-apa. Lu bikin laporan lah, minta di push. Pas gua mau foto resi enggak bisa, kalau foto gambar bisa kan. Iya. Yeah. Tapi gua udah telepon ke pihak Shopee-nya, dia kan mau bantu, katanya mau di email ke pihak penjualnya. Terus dibantuin. Gua dua kali telepon, yang pertama putus, kedua kali gua telepon yeah. Lagi. Gua telepon lagi, dia bilang dia mau bantu juga sih. Dia mau ngechat penjualnya. Penjual mau ngechat ya udah chat lah. Dia hanya mau ngejual. Ngechat apa? Penjualnya gua udah chat enggak bisa. Putih, hitam, kuning, abu-abu. Chat kan. Nama tokonya Amalia Collection. Nah, masih jablay mah lu telepon lagi lu. Dia ntar keluar lu tenang aja. Tuh. Emang lu enggak bisa telepon ke dia? Blokin nomor gue ya. Kan lu punya banyak nomor. Ya udah dua-dua blokir ya. Ya yang ketiga lah. Coba lagi. Mana banyak-banyak tiga. 10 dah kalau enggak. Orang aja lah. Kalau udah enggak bisa sih suara. Jadi nih kita. lu enggak ketemu tukangnya lagi. Si Ulung bilang minggu depan lu, katanya dia enggak kerja katanya. Dia mau ya, panggil lah kalau itu si Ulungnya suruh tungguin. Dia mau tumben dia enggak kerja harusnya enggak apa. Tahu. Mau nungguin ini katanya enggak beres-beres kata dia jadinya. Mana lu kata tokonya dia? Tokonya di Tangerang. Dia nyalain ini. Di Tangerang nih tokonya. Ya lu tahu alamatnya enggak? Enggak tahu sih, ya, enggak tahu. Kalau enggak tahu mah. Karena kalau lu tahu baru lu ngomong. Baru bilang nilainya 4, berapa tokonya? 4,6. 4,6 bagus lah harusnya. Cat dibalas 97%. Berarti harusnya dibalas punya lu. Produk ada 2000 produk katanya. Iya, banyak. Iya, dia punya diskusinya dia. Bagus lah. Harusnya dia tanggung jawab lah, bilang aja ini enggak sesuai. Tolong dikembalikan dengan prosedur yang berlaku. Itu nih yang pihak Shopee-nya. Iyalah. Tukar barang lah, enggak usah pakai duit. Kok tukar barang? Tukar duit lah. Iyalah kalau bisa. Iya. Enggak tahu barang dia. Nyamuk nih, men. Udah. Panggil yang telepon lagi. Udah. Nyamuk banyak lu. Malah gue matiin lagi mobilnya. Wah, error juga nih kayaknya nih. Ikut-ikutan error aku, guys. Gue bingung bapak gue. Awet aja lu deh lu di depan aja kan. Beda, emang dia mah beda dari yang lain. Kulitnya kulit badak, guys. Cap badak. Yang ada badaknya. Nah, itulah.
Mau keluar. Dua ngobrol dong. Aku gemukin pintunya, Cok. Ada mobil tuh, nggak bisa lewat kan kita. Dia sama si Caca mah? Kak. Oh, si Caca sama siapa? Sama temennya. Dulu cok berapa gemuknya ini loh, punya tai di sini.
aja. Jalan, Cok. Nyamuk mah.
ngapain beli sama dia? Mau makan kagak? Jangan montok. Mending lo habisin lo. Habis orang makan tuh. Daging rendang aja dah, beli daging aja dah. Oh, enggak mau. Udah habis kagak ada pasti. Itu aja udah. Tai lu. Ngapain sih beli ayam gituan lu? Nyakit lu, bego. Lu mau makan apa? Sono. Sini. Maaf mengganggu, terima kasih ya. Itu banyak aja ya kita. Ini mau habis ayamnya. Ntar malam orang habisin. Gak enak kalau udah malam lagi, tau gak? Lu pasti lu buang. Udah gue bilang. Beli kue tiaw si abang aja ya. Ntar gak usah makan lah. Yaudah gak usah makan, Nian. Gak jelas. Anjing lu. Gak apa lah. Gue sakit lu anjing. Ya obatnya lupa bawa lagi. Bisa. Yang mana nih? Nah gitu ambil obatnya tuh. Anjing lupa bawa lagi. Anjing lu, maunya makan ah yang begitu-gituan lu anjing. Hah? Ya terus makan apa? Makan ayam dia tuh enggak bagus tau gak? Ya makannya juga enggak bagus. Lu masak juga percuma lu, goreng telur anjing. Ya goreng telur ada rasa. Kalau enggak ada rasa ya orang mana suka sih? Kira yang vegetarian situ doang kali ya.
tuh. Kalau ayam KFC yang mau begitu mah. Yang mana mau beli ayam KFC? Boleh aja kalau mau beli ayam KFC mah. Makan apa aja ya, ya ayam KFC, ayam itu boleh. Nah masalahnya kita jauh. Lah. Lu minum obat dulu lo. Kan belum makan. Obat ketinggalan. Makanannya pakai telur. Ih, masih kecap. Tadi ngomong bisa ayam KFC. Gimana mau beli rumah? Hah? Ya oh. Ada gue jadi stres, gue jadi tambah gila. Siapa coba yang mau beli rumah? Ya gue lah yang mau beli lah. Mana mau beli lu deh. Kayak maunya Stargazer mau, rumah mau, apartemen mau. Pulau aja sekalian mau beli dong. Padahal tadi gue udah janji sama orang apartemen. Oh ya, Dipik kan ada itu mah. Apalagi? KFC. Dipik ada KFC. Banyak kaya. Nah, makan gak banyak kaya lah. Kamu makan kurang apa adanya aja, makan apa aja. Ya kurang apa adanya, telur kagak ada serasa itu bukan apa adanya. Ya ada apa adanya lah. Ya makanya pakai garam telur ya, orang juga mau makan kalau pakai garam agak ada rasa begitu pada kuning telurnya kagak. Oke mau bikin telurnya ceplok, kalau mau bikin telur dadar juga mau nggak pakai garam. Tadi ya yang pindah. Pondok pesantren mah. Kuning.
kira sekolahan ya. Lu yang nyimpen gua yang tanya, gua mah nggak tahu. Bunyi nyamuk terus tadi nih gile. Banyak pol. Siapa berani menembang? Wis, medali merdeka. Gede amat ini ya. Ini piala kalau di sekolahku dulu dimasukin ke ruang kepala sekolah guys ya. Buat jadi apa bang? Buat jadi ini guys, kenang-kenangan. Ini apa nih? Tongkat kerang, tongkat kerang sakti ya guys ya. Mau bawa tamborin. Banyak bawanya guys. Ini juga nih, ada yang bawa apa lagi nih. Eh, santai dong. Wah, marah-marah ya. Oh, ini bawa apa ini nih? Oh ibu-ibu pak, enggak ini mau bocil guys, bisa sama deh guys ya, bawa tamborin ya guys, gendang ini gendang, gendang suara nih, berat berarti ngebas dong dia dong, suaranya ngebas guys, mantap bos, sangat kolektif sekali ya.
sing mending aku ya pusing wae. Pusing wae, pusing wae, bener-bener. What are you doing? Oh, nice. Si kuat nih tangannya, tangan besi nih guys, main-main si Bondo ih malah mainin tembak-tembak. Mana orang ini, why did you want? Mana HP gua? Apa dong? Mana HP gua sini? Sabar. Anjing lu. Mana handphone gua? Apa aja sini, apa aja? Kelima siapa? Bondel namanya. Tahukah siapa Anda yang kelima? Enggak tahu, Pak. Eh, jalan we. Enggak tahu ya. Oh, iya. Terus. Udah, saya kan. Tahukah kamu? Eh, jalan we. Itu tahu. Enggak tahu. Udah jawab ya, udah itu. Itu udah jawabannya. Ada sih jawabannya, harusnya tahu, tapi ya udah sih. Kalau tempe kejauhan. Minyem handphone lu mana? Lah mama ini, yaudah HP aku sini. Siapa sih itu tuh anjing? Siapa anjing? Esther. Risik si Johan jaling aja.